Babin Kamtibmas Kelurahan Krukut Ibda Sukiman memberikan pengarahan kepada petugas Satpam PT PGN di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin nomor 20 Kelurahan Krukut Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. Dalam arahannya Babin Kamtibmas menyampaikan pesan antara lain, saat ini sedang marak adanya berita hoak, ujaran kebencian dan isu SARA di media massa. Untuk itu Babin Kamtibmas mengajak kepada segenap Satpam PT PGN agar bila mana menerima berita ditelusuri kebenarannya dan tidak membagikan kepada orang lain. Salah satu contoh negara Suriah luluh lantak juga akibat banyak berita hoak, ujaran kebencian dan isu SARA sehingga terjadi peperangan antar kelompok. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Krukut Ibda Sukiman. Salam Tirubata.